dan modus operandi dia bagi judi online ni, mereka ni ada website. Dia ada buka website di mana website ni dia offer kepada rakyat negara China, di negara China. Dan kemudian kalau ada rakyat negara China nak main, dia orang kena bank in duit, bank in duit, dan baru dia bagi pin number ataupun apa nama key access number dia bagi. Kemudian bila buka website tu, dan di situ dia akan bagi kredit berdasarkan duit yang dia bank in. Dia bank in, dia ambil gambar data, kemudian daripada situ dia main mengikut kredit dia yang ada. Contohnya kalau 1000 kredit, so dia main-main, kalau habis dia tambah lagi duit. Contohnya, jadi dalam website tu ada berbagai-bagai jenis judi yang ada, berbagai jenis yang judi yang ada. Jadi kalau dia orang menang, sindiket ini akan pay in kepada akaun mereka untuk bayar balik keuntungan yang mereka menang. Jadi ini adalah modus operandi yang sama kepada 7 sentuhan yang kita buat.